Saudara Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Shalom alaikum bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan ketua umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, tetapi sebelumnya saya minta saudara untuk subscribe bagi yang belum dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih karena telah membantu perkembangan dari pelayanan ini. Jikalau saudara ingin mau belajar tentang iman ortodoks lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Roma Yakobus yang nomor teleponnya ada di depan video ini. Atau dan saudara minta supaya didaftar pada uh, program kategorisasi online. Jadi saudara bisa mempelajari iman ortodoks dari awal, dari dasar, secara online, di mana saudara ada. Saudara tinggal atau kalau saudara ingin ikut secara secara formal secara akademis belajar teologi ortodoks, saudara bisa mendaftar kepada sekolah teologi kami yang diajarkan secara online juga. Jadi saudara bisa belajar di tempat saudara. Ini sudah gelombang ketiga dari sekolah teologi kami. Jadi semacam kurso ya, kursus online. Saudara bisa menghubungi Bapak Artemius Thomas Matulesi yang alamatnya juga ada di depan itu. Atau saudara ingin berkunjung ke tempat-tempat kami, ke parokia kami, atau ke komunitas-komunitas kami, saudara bisa melihat nanti di akhir dari video, pada video ini, nanti akan dimunculkan alamat-alamat itu. Atau kalau saudara ingin memberi beberapa buku ini, ada buku-buku baru, ya, kepada kami ada banyak buku yang lain yang kami terbitkan Saudara bisa menghubungi Ibu Theodora yang nomor HP-nya juga ada di laman depan daripada video ini. Uh, saya akan menjawab lagi jawab pertanyaan yang ketiga dari Saudara Begu Kajang. Pertanyaan satu dan dua sudah saya jawab. Pertanyaannya adalah apa pandangan Gereja Ortodoks tentang pemilihan umum? Misal Pilpres Pilih DPR Hormat bendera Rayakan ulang tahun Bolehkah soalnya Kersen Saksi Yohua tidak mengizinkan itu Dalam ajarannya Saudara Saksi Yohua Menganggap bahwa Dunia ini berada Di bawah kuasa setan Seluruhnya sehingga pemerintahan dunia ini pemerintah dari setan. Dan mereka menunggu pemerintahan Yehuwa untuk datang dan menurut mereka ya sebenarnya mereka sudah sudah memberikan tafsiran berulang-ulang tetapi gagal-gagal terus. Yesus itu sudah datang secara rohani katanya. Sehingga di tempat-tempat pertemuan mereka kalau kita menyebut gereja atau jemaat, mereka tidak mau menyebut itu. Itu disebut balai kerajaan. Jadi mereka punya balai kerajaan, balai kerajaan tempat pertemuan mereka. Nah sesuai dengan teologi mereka bahwa dunia ini di bawah kuasa setan, ya mungkin yang diambil dari 1 Yohanes 5.19 sembilan Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Atau, tahu? pasal dua, dua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan. Angkasa. Nah, kalau mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara. Roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Dengan demikian karena dunia ini di bawah kuasa si jahat, pemerintahan pun pemerintah yang dikendalikan oleh si jahat itu itulah sebabnya orang saksi tidak boleh mengikuti acara-acara yang diselenggarakan pemerintah. Sehingga mereka melarang hormat bendera, pilpres, pilih DPR, karena semuanya itu ada setan. Termasuk merayakan ulang tahun, mengapa? Karena dalam kitab suci ada dua, eh, dua kasus tentang perayaan ulang tahun itu, tapi semuanya bersifat negatif. Dan dilakukan oleh orang yang tidak percaya, yang satu ulang tahun, Firaun. Coba kita baca di dalam kitab Kejadian. Ada ulang tahun tapi dilakukan untuk ulang tahun untuk ulang tahunnya Firaun gitu ya. Uh, atau ulang tahun Herodes. Coba kita baca dalam Injil Matius 14. 14 ayatnya yang ke 6 sampai 10. Tetapi pap, tetapi pada hari ulang tahun Herodes Menarilah anak-anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam, lalu sedilah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya." disuruhnya memenggal kepala Yohanes nah, karena pada waktu peristiwa ulang tahunnya Herodes terjadi sesuatu yang buruk maka ulang tahun akhirnya semua disamaratakan setiap ulang tahun itu pasti buruk gitu jadi dilarang padahal tidak semua ulang tahun itu tujuannya tujuannya itu apalagi kita di gereja ortodoks memberi, memperingati ulang tahun ini memberitahu ulang tahun orang kudus juga memberi ulang tahun gereja berdirinya gereja dan semuanya itu tujuan untuk mengucapkan terima kasih. Maka ulang tahun itu juga tujuannya untuk mengucapkan terima kasih atas umur yang telah diberikan Allah kepada kita dan juga sebagai persiapan kita akan mati. Maka setiap, setiap orang tahu setiap ulang tahun itu umur bertambah tapi, tapi juga jumlah umur yang ditentukan bagi kita berkurang gitu kan. Jadi tujuan ulang tahun ini bisa dimengerti secara rohani mengapa harus dilarang gitu kan. Oleh karena itu Nah, kita melakukan ulang tahun bukan karena uh, ulang tahun di di dalam Alkitab itu hanya hanya dilakukan oleh Herodes orang jahat demikian Firaun ya kebetulan orang jahat juga menyebutkan ulang tahun kenapa mereka yang menjadikan patokan gitu ya nah, jadi itulah saudara-saudara Begu -saudara Kajang bagi kita tidak ada masalah ulang tahun hormat bendera itu menunjukkan bukan kita menyembah bendera men 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 menunjukkan rasa cinta kita kepada negara pilih anggota DPR juga begitu karena kita ingin suara kita mempunyai mempunyai perwakilan di dalam DPR. Ya, saya kira itu yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Senang Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.